Tuh, jilatin bulunya yang basah, dikeringin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku. Bertemu lagi di channel Azahra. Hari ini semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau memindahkan anakan marmut yang sudah berumur 1 minggu. Nah, sambil melihat keseruan marmutnya saat digabungin ke koloninya. Yo, langsung aja kita. Duh, ini tadi anginnya lumayan gede. Anakan marmutnya juga kebasahan ini. Langsung aja kita pindahkan, gabungin sama koloninya. Nih indukannya. Hey, kamu sekarang mau dipindahkan sama teman-teman kamu yang ada di sini. Mantap gede kan? Jebotrik. Ini dia si anakan marmut itu yang udah umurnya 1 minggu. Udah kelihatan gede sekarang kan? Ini keturunan jumbo ini nanti. Tek, udah mulai gede, lincah sekarang, udah bisa digabungin sama koloninya ini. Nyusunya udah lancar, makan rumputnya juga udah cepet. Sayangnya ini kedinginan, tadi kehujanan di kandang yang satu. Anginnya soalnya tadi gede banget sih. Gabung ya sama teman-teman kamu yang ada di sini. Dulu pernah bergabung, terus dipindahin, sekarang gabung lagi sama teman-teman kamu yang ada di sini. Pokoknya jangan pada berantem ya, jaga adik-adikmu ini dengan baik. Marmut-marmut yang pada gede-gede, tolong jaga adik-adikmu itu yang kecil itu ya, jangan kamu nakalin. Nah, rawat dengan baik. Tuh yang kecil 2 ekor itu digabungin biar tumbuhnya cepet. Tuh contohnya seperti itu, yang si hitam tuh berani mau merawat adiknya tuh, jilatin rambutnya biar cepet kering. Tuh dijilatin kan tuh, berarti bagus teman-temannya itu, enggak ada yang nakal. Kepala mau nyusu, bingung nyari indukannya yang mana, kasihan. Nanti cuk tuh ngelapin adiknya kan tuh, yang hitam tuh berani ngelapin adik-adiknya tuh, enggak nakal berarti, baik-baik pokoknya. Udah mulai makan rumput. Tuh dijilatin bulu yang basah sama kakaknya biar cepet kering. Ini pokoknya kalau marmut itu hewannya itu hewan sosial, membantu temen. Cuman kalau jantan sama jantan yang dewasa sering ini bertarung, karena dia mencari pasangan ataupun cari ini untuk mendapatkan tempat kekuasaan, kayak gitulah. Kalau yang masih sedeng-sedeng masih pren tuh. Tuh diapain tuh. Bapak itu si bapak itu tuh. Jangan dinakalin. Tuh mau malah mau nyusu indukannya, padahal di sini indukannya, di sini nih indukannya tuh pinggir nyari anakannya tuh ketemu tuh, ngajakin anaknya lewat pinggir. Thank you.
tuh yang dulu ini yang kecil itu tuh yang coklat sekarang udah tumbuh dewasa dan udah bergabung di koloninya sama temen. Wah, itu jadi bergabung sekarang si dua kecil. Tuh, nyenengin kalau pada kompak, pada saling bantu kayak gitu teman-temannya tuh. Nyenengin. Tuh, jilatin bulunya yang basah dikeringin tuh. Berarti sip lah. Soalnya tadi hujannya lumayan gede itu di kandang yang kecil kehujanan. Sekarang pindahin yang sini yang gede biar aman gak kehujanan. Oke, baru disimpan, dipantau dulu. Bisa ditarungin sama yang gede. Kalau aman ya kita tinggalin aja nanti.